Selamat siang. Bapak Kilo Golf 5 Pascar on parking stand Golf 63 Arba Street 20 request clearance board for angkutan baru kita dekat level 360 POB stand. Saya tinggal 10, first flat level is 280, standby for 360, 407 left. For Gomel 1 Bravo, hand smoking 2517, super green 938. 938, which is correct, slot time available until 08 for contact 1219 for contact 1219 for contact 1219 7 confirming express 2861 traffic 8471 pushing back. Okay, ini negative yang batik 3597 2841 traffic. Roger, happy for November Shelly Yankee. Call confirm Shelly Yankee batik 3597. Okay, 712 request taxi. Main 712 taxi to Olympia, kami to Fall Drive, November Shelly Yankee, November 41 Yang sih pertama berapa sebenarnya taxi? Pak Yusuf Pak Yusuf, 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 Number Papa One, Whiskey Charlie One, Sierra Papa One, Sierra Charlie Four, and say again, pergi sana. Kilo One Five. Kilo One Five, thank you. Oke, ini sudah di cabin tower Soekarno Hatta. Kita mau cari penjelasan perbedaannya ground control 1-1 decimal 6 sama yang 1-1 decimal 9er. Karena masih ada pilot-pilot yang confused. Mereka menyangka ground 1-1 decimal 9er itu posisinya ada di tower airnav Soekarno-Hatta, padahal berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya kita dengarkan deh penjelasannya dari supervisor pagi ini, Mbak Wiwit ya? Yes. Pagi Mbak Wiwit. Pagi. Iya. Bisa nggak tolong jelasin kenapa perlu ada dua unit ground control 1-1-9 dan 1-1-6 yang posisinya berbeda gedungnya gitu loh. Nah, itu bikin orang jadi confused, jadi bingung. Nah, coba dijelasin deh. Pada awalnya memang ada satu gedung saja untuk utara, 1-1 decimal 6 untuk terminal Charlie dan Delta Equinox Foxtrot. Nah, kenapa dibuat untuk frekuensi 1-1-9er? Karena dia posisi parkir berada di Equinox, dia itu terhalang oleh terminal 3. Nah, sebagai controller kita harus benar-benar melihat pesawat untuk memastikan, untuk make sure manuver antar pesawat itu aman, spirit. Nah, kalau misalnya terhalang, jadi
itu alasan, bisa salah satu alasan kenapa dibuat drone controller di terminal 3 1-2-1-9-er, karena agar bisa melihat secara langsung pergerakan pesawat-pesawat tersebut. Oke, okay. Kalau area tanggung jawabnya ground 1-2-1-6 sama 1-2-9-er di mana tuh? Secara merk itu untuk 1-2-1-6 itu apron delta Eco Fox Road. Nah, perbatasannya kita transfer dari 1-2-1-6 ke November Charlie Ford dan November Charlie Ford ini di sini. Oke, kalau yang 1-2-1-9-er tuh? Ini di sini di apron golf dan Romeo berapa ini panjang sekali. Terus di sini November Papa Eco, terus ke barat dari sini sampai November Charlie Ford pindah ke frekuensi 1-2-1-6. Jadi dia boleh ngasih izin pesawat pushback, start, taxi sampai batas mana tuh? Betul, sampai batas dia keluar dari apron golf ini. Nah, sebelum masuk ke November Papa One, kita sudah koordinasi dan transfer ke 1-2-1-6. Ya. Oke. Okay. Berarti harus ada koordinasi erat ya antara 1-2-1-6 sama 1-2-1-9 dong. Nah, ini kesulitannya nih kalau ngontrol pesawat dari tower AirNav Soekarno-Hatta, terus posisi pesawatnya ada di belakang gedung Terminal 3 ya. Coba deh kita dengerin penjelasannya nih. Mbak Wit, bisa dijelasin nggak? Ya, seperti kita lihat yang bagian sana dan terlihat sebagian hanya satu pesawat dan satu ekor pesawat radarnya, itu pesawat-pesawat yang parkir di apron golf, dan sebagian besar adanya berengkong itu tertutup oleh bangunan dari Terminal 3. Jadi kita sangat susah untuk memprediksi manuver pesawat tanpa melihatnya secara langsung. Apalagi kalau kondisi cuacanya seperti ini ya. Iya, hazy. Hazy banget ini. Ini paling visibility-nya sekitar 3-4 kilo ini. Nah, itulah kesulitannya tuh. Makanya akhirnya perlu dibuatkan unit ground, tapi posisinya di Terminal 3. Kita coba tanya ya sama controller di ground 1-2-1-6 ini, apa saja sih yang harus dikerjakan sama petugasnya dan hubungannya dengan koordinasi antara 1-2-1-6 sama 1-2-1-9. Nah, ini tanya nih sama Mas Abimanyu nih. Ayo, Mas Abimanyu. Siap. Selamat pagi. Pagi, Mas. Bisa jelasin nggak? Apa sih yang dikerjain waktu ngontrol di 1-2-1-6 hubungannya dengan ground AMC Terminal 3 itu 1-2-1-9 tuh? Ya, untuk di kami itu hubungan dengan ground AMC Terminal 3 itu ya sangat erat ya, terkait nanti kami pergantian runway dan terus untuk towing, terus perbaikan untuk deteksi pun itu kan kami juga harus koordinasi dengan pihak dari AMC Terminal 3. Dan tentunya kalau misalkan ada technical problem seperti itu pun, kalau ada pesawat mau sudah berangkat nanti sudah sampai deteksi mau balik lagi ke apron, itu juga kami harus koordinasi dulu dengan apron Terminal 3 tersebut agar kondisi traffic itu berjalan dengan baik, seperti itu. Oke, terus kalau mau koordinasi caranya gimana tuh? Ya, kita ini dial speed, kita langsung koordinasi di sini, pencet di sini. Ini kita contoh aja ya untuk transfer purpose. Halo Mas, transfer purpose Indonesia 1-2-6, parking span-nya mana? Golf 52. Estimate-nya 0225. Oh, siap. 34, Bapak, terima kasih. Ya, seperti itu kira-kira untuk koordinasinya kurang lebih. Ini untuk transfer purpose, karena memang ya pesawat minta clearance dari sini, kita transfer purpose ke sana biar mereka juga tahu slot time mereka, pesawat itu sampai jam berapa, bisa diizinkan pushback untuk berangkat itu jam berapa, seperti itu.
Batik 663, selamat pagi Eko Tuan, taxi straight ahead. Eko Tuan, straight ahead, Batik 663. Oke, mantap banget nih penjelasannya nih. Saya rasa cukup itu ya. Mungkin udah jelas lah itu menurut saya sih penjelasannya dari Mas Abimanyu ini. Oke, terima kasih Mas Abimanyu. Ya, selamat pagi, lanjutkan selamat bekerja. Pagi. Indonesia 108 contact tower 118 decimal 2. Contact tower Indonesia 108 today. Good day. Indonesia 2 revised taxi to apron 5 November Charlie 2. Indonesia 1 Indonesia 208 Golf 47 pushback and startup approved phase 2 west November Charlie 3 207 approved phase 2 west November Charlie 3 Indonesia 208 Super Green 802 continue taxi Echo Charlie 2 Holshot November Charlie 1 continue taxi Echo Charlie 2 Holshot November Charlie 1 Super Green 802 Super Green 802 contact tower 118 decimal 2 Contact tower 118.2 Super Green Edge, thank you man. Super Green NR41 continue taxi to apron 5 November Papa Eko. Batik 5 November Papa Eko. Indonesia 6 red taxi 5 November Charlie 3 Holset November Papa 1. Taxi November Charlie 3 Holset November Papa 1 Indonesia 6 red contact tower 118.2 Indonesia 2 thank you. Anytime. Indonesia 208, Golf 47, pushback and startup approved, phase 2 west, November Charlie 3. 207 approved, phase 2 west, November Charlie 3, Indonesia 208.